Anjar dan Devan berantem. Hah, kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Di pagi Devan dan Anjar rebutan makanan. Anjar enggak mau ngalah, guys. Lahirnya Anjar dan Devan berantem, sampai pukul-pukul gitu. Devan enggak mau kalah. Saat itu, Emak melihat itu. Lalu Emak langsung menghampiri Devan dan Anjar, guys. Di situ, Emak marah dan langsung ngambil makanannya. Langsung dirampas sama Emak, guys. Terus Emak marah-marah. Di situ bukannya dibagi dua, malah makanannya diambil sama Emak. Akhirnya Devan dan Anjar kaget. Lalu malah nangis dua-duanya. Devan nangis tangannya berdarah. Hah, kok bisa? Jadi gini guys ceritanya. Saat itu Devan lagi main sama Mbak Ia. Mainnya main ayam warna-warni. Tadi belinya di pasar guys. Ini Devan yang warna biru. Mbak Ia ayam yang warna kuning. Nah di sini Amel juga ikut liatin guys. Katanya lucu ayamnya. Loh, kalian suka pelihara apa di rumah guys? Ini sama Amel dikasih beras guys. Buat makan ayamnya. Tapi anehnya kok waktu dikasih beras ayamnya gak mau makan ya? Apa ayamnya gak suka ke beras? Ada yang tahu gak makanan ayam apa? Yang tahu komen di bawah ya. Ini Devan pegang ayamnya guys. Tiba ayamnya gigit tangannya Devan. Devan kaget. Ternyata tangannya udah banyak darahnya guys. Ya, darahnya banyak banget kan. Kalau kalian kalau luka nangis gak? Semoga yang like dan subscribe masuk surga. Halo guys, ikutin kita jungkin nenek yuk. Pertama kita beli ke toko dulu guys. Ini kita beli pempes buat nenek. Ya, neneknya Devan udah gak bisa jalan guys. Jadi harus pakai pempes. Ini juga beli cemilan ya buat nenek Devan. Ini semuanya dibungkus guys. Ini kita oleh-olehin buat neneknya Devan. Karena Devan sayang banget ke neneknya. Kalian sayang nenek gak guys? Yang sayang nenek like video ini. Ini akhirnya udah nyampe di rumahnya nenek guys. Oleh-olehnya dibawain emak. Dan kita langsung ke nenek aja ya. Ini neneknya Devan udah tua banget guys. Jadi udah gak bisa jalan lagi. Semoga nenek-nenek kita selalu sehat ya. Aminin yuk. Amin. Okay.